Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ya, kali ini saya mau servis nih. Ada barang temperatur kontrol Otranol, mereknya Sure ya, atau Sure. Nah ini tipe satunya, dan ada dua tipe ya. Jadi tipe yang tiga tombol tadi memakai termokopel, dan yang ini nih, ini yang dua tombol tidak memakai termokopel. Oke teman-teman, mau saya cek dulu di piece-nya. Oke ya, nyambung. Nah, sekarang mau saya tes ya, memakai atau mau saya masukkan tegangan. Mau saya pasang dulu kabel powernya. Oke teman-teman ya, ini mau saya on kan, sudah on off, tidak ada kehidupan ya, atau tidak berkedip sama sekali. Jadi benar ini ya, di temperatur kontrol Otranol ini matot ya, atau mati total. Oke teman-teman, selanjutnya mau saya cek dulu ya, ini secara visual ternyata di traponya ada yang kembung ya. Mau saya lepas dulu di traponya. Nah ini ya traponya teman-teman. Jadi ada kembung sedikit ya. Ini ya, inputnya 230, outputnya 9 volt ya, 1,5 ampere. Nah ini penggantinya ya teman-teman, cabutan juga, merek sama, input sama, output sama, ampernya yang beda. Ini 2 ampere ya, jadi agak lebih gede sedikit. Oke, mau saya pasang dulu. Nah, mau saya solder juga. Oke teman-teman ya, jadi model ini tidak memakai termokopel ya, dia memakai triak BTA 1600. Oke teman-teman, selanjutnya mau saya pasang dulu ya, atau mau saya tes. Nah ini langsung ya, saya pakai heater. Nah ini buat kabel powernya ya. Hitam, kuning ini power. Nah, yang merah ini buat power ke atau inputnya ke heater. Nah, sedangkan nol langsung ya. Oke teman-teman, sekarang mau saya on kan. Nah sudah on ya. Oke ya teman-teman, dia menyala. Jadi yang model ini, jadi settingan bawah dan penampilan atas sama ya. Begitu di on kan, dia akan mengikuti settingan di bawahnya. Nah ini saya setting 110 ya. Nah dia ikut ya. Jadi dia yang di atas juga mengikuti settingan yang di bawah. Beda dengan termokopel, kalau kita setting 100, setelah di on kan, nah dia akan mengikuti panas yang dihasilkan, jadi sedikit naiknya. Oke ya teman-teman, itulah sedikit ya, nah, berbagi bagaimana cara servis temperatur kontrol Sure. Terima kasih sudah berkunjung.